Pemirsa, diduga pengemudi mabuk minuman keras, mobil menabrak 3 pemotor di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan dini hari tadi. Akibatnya, sejumlah pemotor mengalami luka-luka. Mobil ini ringsek di bagian depan setelah menabrak 3 pengendara motor di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kemang menuju Kemampang, tiba-tiba menabrak 3 pengendara motor. Akibatnya sejumlah pengendara mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Diduga, supir mengemudi dalam kondisi mabuk minuman keras. Tiba-tiba ngamuk, nggak jelas, ngejar motor yang nggak tahu siapa yang mau dikejar. Saya hampir kena, 2 motor di depan saya jatuh, plus bapak-bapak dari sini satu sama ojol yang kayaknya dia adu banteng nih urusan ini. Karena yang paling parah dia ini. Itu pasti itu yakin itu. Karena posisi dia keluar mobil, mata merah dan itu bau, tercium banget. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dan pengemudi langsung diamankan ke unit laka lantas Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.